Allah bagi saya rezeki lain, tapi AdSense tadi bagi saya ujian. Saya tak bayar, saya bayar, tapi dia cakap yang semampu saya itu saya cuma dapat bayar 100. Kadang-kadang saya cuma ada RM50, itu saja yang saya mampu nak bayarkan. Tapi dia cakap okey, dia cakap tak apa, tak apa, dia cakap. Itulah selama 6 bulan tu yang apa yang saya dapat daripada Miko, daripada jualan saya, atau tolong orang. Ada orang cakap, cuba you try jual popcorn ni macam online, saya cakap tak jalan. So, 6 bulan dan ngam-ngam happy cakap, okay, this year saya pun. Maknanya dah dia dah tak boleh, mungkin dia dah tak boleh nak tanggung. Dia dah bagi saya peluang selama 6 bulan. Saya pun tak salahkan dia lah. Saya terpaksa lah keluar, tapi dia cakap dengan saya, hari ini adalah hari last year. Yes, dan hari ni sebenarnya saya, hari last year saya bagi kunci rumah. Okay. Keluar rumah. Sebenarnya jadi macam, macam saya cakap macam tiba-tiba. Allah bagi saya rezeki lain, tapi at the same time bagi saya ujian. Saya memang macam sebenarnya tak kuat tau itu. Kak Wati ni, ha, saya call menangis-nangis, saya cakap Kak Wati macam mana ni apa semua. So saya memang padat sangat saya punya jadual. Bukan pada apa, saya kelang kabut nak uruskan rumah, nak pindah sebelum benda ni semua. Sebab busy kan. Sebab so, saya seorang lah. Ya, saya keluar. Saya seorang saja nak uruskan semua apa semua. Dan duit nak pindah pun saya terpaksa pinjam kakak-kakak apa semua. Sebab saya tak, jadi sekarang ni dekat mana pula Aisyah? Tumpang rumah kakak. Bila saya bila kena macam ni, saya terpaksa pindah tumpang rumah kakak yang atas saya. Dan Sasha. anak saya terpaksa letak dekat Sasha. Sebab kakak yang saya tumpang ni, dia family dia besar. So ada anak ramai, so tak ramai semua cucu. Jadi anak saya punya persekolahan tu, saya terpaksa minta izin kat cikgu. Saya terpaksa rehat dekat dia sementara sampai insyaAllah kalau saya ada rezeki. Untuk rumah sendiri kan, insyaAllah dia akan sekolah balik. Tapi pun sebab dah nak ujung tahun ni, cikgu cakap tak apalah sebab tak ramai ni pun dah nak cuti sekolah kan. Dan sekarang pun dia tak berapa nak belajar sampai sebab parents pun tak hantar anak-anak di sekolah ni pasal KPD ni semua. Pasal virus sendiri, so dia tak tahu. So anak saya terpaksa direhatkan daripada semula. So bila? Kan bisa lah. So dia dekat sana, saya dekat sana masa sebelum beberapa hari sebelum saya menerima apa orang cakap berita yang saya pergi halau rumah tu. Dan kita dapat tahu yang dia cakap saya di masa tu, ngam-ngam anak saya balik sekolah. Jadi saya macam happy lah kan, jadi kenapa mama? Cakap, oh mama terpilih, ingat tak gambar Azhar? Saya cakap, oh ni ada set nyanyi, gegar. Saya cakap, Alhamdulillah, dia doakan mahu jaya apa semua lah. Lepas tu, actually sekolah dia ada kuat saya. Dia cakap, kenapa anak baru-baru ni nampak stres sangat kat sekolah? Sebenarnya ni saya tak tahu sebab, yelah dia anak lelaki, dia dah besar. Mungkin dengan saya dia, dia tak selesa nak berselesa dengan mak dia. Mungkin anak lelaki dengan lelaki, maksudnya macam tu lah. Saya tak tahu sampai cikgu call macam nanti pun balik nanti tanyalah anak dia lo apa masalah. Cuma tak, dia tak cakap anak saya bermasalah, cuma dia tak nampak stres dekat sekolah. So anak saya terpaksa cerita dekat cikgu yang mak dia cakap mama dia sebenarnya dia ala rumah. Dan dia risau macam mana dia nak sekolah, kat mana dia nak duduk apa semua. Dan cikgu tahu, dan saya terpaksa pergi pada tuan cikgu.